Indonesia. Dari pengungkapan kasus itu, polisi menangkap 4 pelaku. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 195 belangkas. Hewan yang dilindungi ini berfungsi untuk melindungi laut dari kotoran sampah. Di luar negeri, belangkas juga berguna untuk bahan campuran produk farmasi. Keempat tersangka dijerat dengan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Jangan lupa like dan subscribe, ikuti ya guys. Kalau dia lembut, pentok deh jatuh.